Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana memimpin inspeksi mendadak terhadap penghuni rusun Tipar Cakung. Sidang ini sendiri bertujuan untuk mencocokkan identitas penghuni rusun sesuai dengan data yang ada di surat perjanjian. Target sidak ini sendiri yaitu para penghuni rusun Tipar Cakung. Menurut wali kota, berdasarkan laporan yang diterima, banyak penghuni rusun tersebut yang tidak sesuai dengan data yang ada di surat perjanjian. Menurutnya, sidak yang dilakukan ini untuk menindaklanjuti perintah gubernur untuk melakukan penertiban penghuni rusun. Karena adanya laporan bahwa masih banyaknya rusun yang disewakan lagi kepada orang lain. Saat dilakukan penyisiran ke rusun Tipar Cakung, petugas berhasil mendapati sebanyak 5 unit yang bermasalah dalam surat perjanjian. Wali kota menghimbau kepada seluruh penghuni rusun untuk tertib terhadap aturan yang sesuai dengan identitas, juga kewajiban penghuni dalam membayar iuran pengelola lingkungan. Hasil penertiban rumah susun ini sebagai peringatan saja kita lakukan ke semua, akan kita lakukan ke rumah susun semua, ya. Malam ini kita lakukan di sini di Cendana, ya, Cendana. Ya, ini ada 5 unit yang tidak sesuai, ya, tidak sesuai, bermasalah. Tapi setelah kita tadi dialog dengan Bu RT yang tahu persis kondisinya, bisa apa? Pertama untuk yang 306 tadi nanti kita bisa maklumi dan akan carikan solusi, ya. Terus yang lain Bu RT tadi menyampaikan hari Jumat nanti akan keluar mereka, ya. Bentuk ini adalah sebagai upaya kita menyisir yang selama ini kan ada kurang enak, ya, ada rumah susun disewakan atau dipindah tangankan oleh orang. Nah, ini kita akan sisir terus. Karena kami sendiri wilayah kan sering melakukan penertiban dan dituntut oleh masyarakat rumah susun. Nah, rumah susun ini kita kurang lah, kita cari ini. Ya, ini gunanya malam ini kita akan menyisir terus rumah-rumah susun, ya. Terus nanti yang unit-unit yang tidak sesuai penggunaannya, pemakainya, ya akan kita keluarkan dan nanti akan ditempati oleh yang akan kita tertibkan. Ya. Dari Rusunawa Tipar Cakung, Tim Timur Jakarta, Goidi melaporkan.